Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang sudah mendukung channel Gendon Jaya Sport? Kali ini saya akan mereview satu produk Predator semi CNC, yaitu ada Predator Barracuda. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini makin besar dan juga saya makin bersemangat. Oke ya kak, kita langsung spilkan dari bagian belakangnya sini. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor CTR yang bisa dimaju mundurkan. Dan di belakangnya popor ini ada sandaran bahu yang menggunakan karet mentah, jadi nyaman buat bahu kalian. Dan untuk setelan powernya, di sini senapannya itu bisa buat big game, berburu babi ataupun small game yang kecil-kecil. Caranya cukup mudah, tinggal diputar ke kanan untuk big game dan diputar ke kiri untuk small game. Oke, kita lanjut ke bagian hand gripnya atau pegangan tangannya. Ini juga menggunakan CTR original, nyaman sekali buat dipegang. Dan ini sudah anti licin ya kak, apabila tangan kakak basah itu tidak akan licin karena sudah ada pori-porinya di sini, nyaman buat pegangan tangan. Dan untuk triggernya di sini sudah menggunakan trigger match, trigger terbaru ya kak, 2024 Predator semi CNC semuanya sudah menggunakan trigger match. Dan untuk chambernya di sini namanya juga Predator semi CNC, jadinya chambernya masih menggunakan chamber dual seri 6 ya kak, bukan seri 7 tapi seri 6. Untuk tarikannya di sini menggunakan tarikan seat lever yang sangat enteng sekali. Dan ini anti patah ya kak untuk tarikannya. Helmnya di sini masih menggunakan helmet baja ya, bukan stainless. Dan untuk pengisian pelurunya di sini sudah menggunakan single shoot atau bisa diganti dengan magazine. Biasanya kalau yang simpel-simpel itu tinggal diganti magazine saja ya kak. Untuk pembeliannya nanti ada bonus magazine isi 12 kon, 14 kon, isi 14 peluru. Dan untuk oil mountingnya di sini menggunakan ukuran 13. Untuk oil mounting atas dan bawah itu sama, menggunakan ukuran 13. Apabila ini ketinggian, helm mounting atas itu bisa dicopot. Ada bautnya di sini menggunakan kunci L ukuran 1 ya kak, menggunakan kunci L ukuran 1, nanti bisa dicopot atasnya sini. Dan kita lanjutkan ke bagian larasnya. Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan dengan panjang 60 cm, alur 12, rodenya 14, dan juga kalibernya itu 4,5 mm. Jadi aman, tidak melanggar hukum, dan juga bisa buat buruan besar. Untuk pengisian anginnya di sini sudah menggunakan Mini Cooper kak, di sebelah kanan dan di kiri ada manometer. Manometernya menggunakan manometer Bull, manometer yang terbaik. Dan untuk tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitasnya itu
di 2500 PSI sampai 2700 PSI, jadi bisa berburu seharian tanpa isi angin lagi. Dan di sini ada cincin larasnya ini mempunyai 3 baut ya kak, yang atas sini satu dan yang bawah sini satu sama sini, nah, 2 baut ini. Jadi fungsinya itu tidak berketat saat menembak. Untuk bagian depan sini ada penutup laras, fungsinya buat variasi. Apabila tidak suka dengan penutup laras itu bisa diganti dengan peredam. Untuk bonusnya itu ada peredam super senyap body 38 dari Oki Ultimate. Untuk bagian bawahnya sini bisa diletakkan tripod ataupun bipod ya kak. Untuk penyangganya di sini. Oke kak, itulah sedikit spesifikasi dari Predator Barracuda X. Dan untuk harganya, harga normalnya itu 4.200 ya kak, dan harga promonya itu cuma 3.600.000 rupiah. Itu mendapatkan bonus-bonusnya ada tas, peredam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS, magazine, single shoot, dan juga ada garansi larasnya 2 minggu dan garansi tabungnya 2 bulan. Buruan di order karena promo hanya berlaku di bulan Februari saja. Langsung saja di order dan kita lanjut ke unit berikutnya. Oke kak, kita lanjut ke unit yang kedua. Di sini ada Bocap FX Barracuda. Ini sama seperti yang Predatornya, masih semi sensi. Cuma di sini itu menggunakan FX ya. FX itu artinya menggunakan koper kayu. Untuk kayunya di sini menggunakan kayu mahoni yang tentunya itu sudah melewati proses pembakaran biar makin kuat dan tidak mudah patah. Untuk sandaran baunya di sini sudah menggunakan karet mentah juga. Dan popornya ini menggunakan popor yang berjenis popor tumbul. Jadi ini termasuk popor yang terbaru dan juga kami mempunyai varian yang menggunakan popor klasik juga ada. Untuk bagian powernya di sini itu sudah menggunakan power kuat ya. Jadinya bar-nya ini bukan menggunakan bar biasa tapi menggunakan bar pilihan. Jadi kalau bisa ya diganti dengan bar Minjumi, yaitu cuma tambah 100.000 nanti dapat bar Minjuminya. Untuk powernya ini bisa buat big game, buruan besar seperti babi, biawak, dan lain-lain, serta juga bisa buat small game. Dan untuk chambernya di sini menggunakan chamber dual seri 6 ya kak. Senapan angin Bocap Barracuda ini menggunakan chamber dual seri 6, masih semi CNC, dan hambernya juga masih menggunakan baja, belum stainless. Untuk triggernya, senapan angin ini menggunakan trigger match ya kak, trigger match yang terbaru. Di atas triggernya di sini ada safety triggernya juga, jadi bisa mengunci. Selain cancel kokang, di sini ada safety triggernya juga. Oke kak, ini kita lanjut ke tarikannya. Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever yang tentunya itu mudah sekali untuk ditariknya, menggunakan larutan seat lever. Dan untuk di bagian pengisian pelurunya di sini menggunakan single shoot atau magazine.
untuk bonus pembelian senapan angin ini itu terdapat magazin isi 14 kon dan untuk L mountingnya di sini menggunakan OD yang 13. Jadi cocok di semua jenis teleskop kecuali yang mounting pikat ini ya kak. Dan untuk bagian pengisian anginnya di sini sudah menggunakan mini coupler dan manometernya juga menggunakan manometer bull, manometer yang terbaik. Untuk di depan sini itu ada penutup bumpernya di sini biar enggak keluar anginnya dari sini ya kak, karena ini berlubang dalam chambernya sini. Dan untuk bagian lawasnya ini menggunakan lawas pilihan dan alu 12, OD 14 serta kaliber 4,5, panjang lawasnya ini 60 cm. Dan untuk sambungnya ini menggunakan yang OD 18 ya kak. Jadi lebih besaran sambungnya daripada lawasnya. Oke, kita lanjut ke bagian tabungnya ya kak. Senapan angin bocap Barakuda ini menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitas 2500 PSI sampai 2700 PSI saja ya kak. Diambil amannya saja karena 2700 PSI itu sudah bisa berbuat berbu seharian. Dan untuk pengisian anginnya itu jangan sampai mentok 3000 ya kak, karena itu bisa mengakibatkan kebocoran pada hasil tabungnya di sini. Jadi ambil amannya saja. Dan untuk di depan sini itu bagian penguat tabung sama lawasnya ya kak, biar saat menembak itu tidak goyang. Dan untuk bagian depan sini ada penutup lawas yang fungsinya sebagai variasi atau bisa diganti dengan peredam. Untuk bonusnya ada peredam OD38 Super Senyap merek Uki Ultimate. Oke ya kak, kita langsung saja untuk ke harganya. Untuk harga normalnya itu Rp3.500.000 dan untuk harga promo spesial bulan Februari ini itu cuma 3 juta saja ya kak. Sudah mendapatkan senapan angin FX Barakuda dan juga ada bonus-bonusnya yaitu tas, peredam, tali sandang, gantungan peluru tas, STKS dan juga ada garansinya. Garansinya itu garansi lawas 2 minggu dan juga garansi tabung 2 bulan. Serta untuk harga full charge-nya di sini cuma Rp3.900.000 saja. Sudah mendapatkan teleskop Basnel dan juga pompa HMS 4000 PSI. Ya, kita lanjut ke senapan yang terakhir. Ya kak, untuk senapan angin yang terakhir di sini ada bocap Destet dengan tipe SN77. Untuk bocap Destet ini masih semi CNC tetapi dalamannya sudah menggunakan stainless. Dan untuk popornya di sini menggunakan kayu mahoni juga, cuma ini ada finishingnya yang menggunakan gloss, jadi kelihatan glowing ya. Dan untuk bagian belakangnya di sini itu menggunakan sandalan bahu yang menggunakan kawat mentah sehingga nyaman buat di bahu kalian. Dan untuk popornya ini menggunakan tipe yang klasik dan juga ada yang tombol ya kak, jadi tinggal pilih. Untuk powernya di sini menggunakan power yang lumayan keras karena powernya ini menggunakan yang pilihan, jadi powernya bisa buat big game ataupun small game.
Untuk tiketnya, senapan angin bocap destat ini sudah menggunakan tiket match yang terbaru, dan untuk safety-nya ada di sini. Di sebelah chambernya bagian kanan di sini, itu ada safety triggernya. Kalau di kebelakangkan itu triggernya mengunci, kalau di kedepankan itu tidak mengunci ya kak. Fungsi lain dari pensil kokang itu bisa menggunakan trigger match. Dan untuk tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan lever yang sangat enteng sekali. Dan untuk bagian pengisian pelurunya di sini bisa dikasih dengan single shot ataupun magazine. Untuk magazinnya seperti biasa isi 14 kon untuk setiap bonus pembelian senapan angin ini. Untuk bagian oil mounting atasnya di sini menggunakan oil mounting yang ukuran 13, jadi cocok di semua jenis teleskop. Dan di atasnya sini juga ada baut-bautnya yang hobi dengan bungat-bungat senapan, itu bisa dibuka di sini ya. Ada 4 baut. Kita lanjut ke chambernya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6, masih semi CNC, tapi chambernya sudah menggunakan stainless. Dan kita lanjutkan lagi untuk bagian larasnya ya kak. Untuk larasnya di sini menggunakan laras belian dengan kaliber 4,5 dan juga panjang laras 60 cm, alur 12, OD-nya 14, dan combungnya menggunakan yang OD 18. Untuk di bagian pengisian anginnya di sini sudah menggunakan mini coupler. Dan untuk manometernya itu ada di bawah chamber sini kak, manometernya. Untuk bagian tabungnya di sini sudah menggunakan tabung bocap 500cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitas 2500 PSI sampai 2700 PSI saja. Dan untuk bagian depannya sini itu ada yang namanya itu penguat tabung dan juga penguat larasnya. Sini sudah menggunakan 2 baut, yang atas 1 dan yang bawah sini 1. Fungsinya agar saat kalian menembak itu tidak getar dan tepat sasaran. Untuk bagian ujung larasnya di sini terdapat penutup laras yang fungsinya sebagai variasi dan juga bisa diganti dengan single shot atau magazine. Dan juga bisa diganti dengan peredam yang OD-nya itu 38 dari UKI Ultimate Peredam Super Senyap. Oke kak, kita langsung saja menuju harga senapan angin bocap destatnya. Untuk harganya, harga normalnya itu Rp3.800.000 saja ya kak. Spesial di bulan Februari ini ada potongan harga Rp500.000, jadi cuma Rp3.300.000 saja sudah mendapatkan senapan angin bocap destat SN77. Dan juga bonus-bonusnya ada tas peredam, tali sandang, gantungan peluru tas, STKS, magazine, single shoot, dan juga ada garansinya. Untuk garansinya itu garansi larasnya itu 2 minggu dan juga garansi tabungnya itu 2 bulan saja. Buruan diorder sebelum kehabisan karena bocap destat ini adalah stok terbatas. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja di WA adminnya. Nomornya ada di bawah sini. Dan untuk bagian Tokopedia, kami juga menyediakan Tokopedia, yaitu namanya ada di bawah sini juga. Tokopedianya, adminnya itu saya ya kak. Oke, dan yang bingung dengan cara pembayarannya, itu ada 2 cara. Yang pertama ada cara COD
caranya cukup mudah sekali, tinggal kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda dan nol DP ya kak, tidak dipungut DP kalau kirim foto KTP. Kalau tidak bisa kirim foto KTP harus DP minimal 100.000 saja. Dan yang kedua itu ada syarat transfer. Caranya tinggal hubungi nomor admin kami atau di bawah sini ada 4 nomor rekening, ada BRI, BCA, Mandiri dan juga ada BSI. Yang atas satu nama yaitu Abdullah Hasan. Oke kak, itulah sedikit rekomendasi senapan angin yang harga murah-murah. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe. Untuk konten berikutnya, komen saja di kolom komentar. Mau konten apa, tes akurasi juga boleh. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.